Tidak hanya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala yang menjadi perhatian massa di Bundaran HI. Sulitnya untuk berfoto dengan orang nomor satu di Indonesia itu membuat warga mengalihkan perhatian ke sosok pria yang menggunakan kemeja lengan panjang putih berpadu dengan celana bahan hitam. Adalah Reza Sri Mulyadi, warga Purwokerto, Jawa Tengah. Perawakannya yang sangat mirip dengan Presiden RI tersebut itu pun ramai diserbu warga. Banyak yang meminta foto, bahkan sampai meminta nomor telepon. Reza pun nampak senang meladeni satu persatu warga yang meminta berfoto dengannya. Berbagai pose dia layani seperti salam metal dan salam tiga jari. Reza pun menyampaikan dirinya sengaja datang ke Bundaran Hotel Indonesia untuk memenuhi janjinya kepada Jokowi. Dari Jakarta, Syahid Rega melaporkan.